Sebuah rumah di Jalan Haji Naseh, Lenteng Agung, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik. Pemadam kebakaran berupaya memadamkan agar tidak terjadi perambatan api ke bangunan lain. Api berhasil dipadamkan setelah petugas meluncurkan 16 unit mobil pemadam. Diduga kebakaran berasal dari korsleting listrik dari dalam rumah. Sementara Polsek Jagakarsa masih menyelidiki penyebab kebakaran ini. Diameter kurang lebih 118 meter. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Dan saat ini anggota sedang melaksanakan pendinginan. Situasi pun sudah aman. Api di belakang udah besar. Nah, kebetulan suaminya ronda pas dilihat ada kebakaran, istrinya anak-anaknya dikeluarin semua. Terus barang-barang nggak bisa diselamatkan.